Halo Sobat Biasa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang situs Watu Wedok Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Biasa semuanya. Objek wisata situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Bantul tidak mengunjungi objek wisata situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut. Situs ini berada di Karang Tengah, Imogiri, Bantul, tepatnya di Dusun Mojolegi dan Karang Grejek. Tempat ini cukup sulit dijangkau karena berada di tengah hutan di sebuah bukit. Menurut sumber setempat, situs Watu Wedok terjadi berkaitan dengan pencarian lahan yang direncanakan untuk kompleks makam Raja-Raja Mataram yang dilakukan oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada saat mencari lokasi tersebut, ia sampai di tempat ini. Ketika sampai di tempat ini, Sultan Agung dan abdi dalam yang mengiringinya, yakni Kyai Ambar Sekar, Nyai Ambar Sari, dan Kyai Loso, merasa kehausan. Dan pada saat itu, Sultan hendak mencari air untuk berwudu, karena pada saat itu sudah tiba waktunya sholat. Sultan Agung lantas menancapkan tongkatnya di atas permukaan bukit batu. Ia melakukan itu beberapa kali, dan diantaranya dilakukan juga dengan cara menyeret tongkatnya. Secara ajaib, bekas tusukan tongkat tersebut kemudian mengeluarkan air hingga saat ini. Sumber air ini di atas bukit batu ini kemudian dikenal nama situs Watu Wedok karena wujudnya seperti menyerupai kelamin wanita. Objek situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda. Apalagi saat liburan panjang seperti libur nasional ataupun hari libur lainnya. Keindahan objek wisata situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ini sangatlah baik bagi Anda semua yang berada di dekat atau di kejauhan untuk merapat mengunjungi tempat objek wisata situs Watu Wedok di Kota Bantul. Objek wisata situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di Kota Bantul tidak mengunjungi objek wisata situs Watu Wedok di Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang mempunyai keindahan tiada duanya tersebut. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat Biasa, selalu sehat dan tetap semangat.